Adapun masalah yang kedua, apakah bacaan-bacaan yang salam atau salawat di antara salam salat tarawih, apakah itu sunnah? Perlu kita jelaskan. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam ibadah. Pertama, kita harus memperhatikan hal-hal yaitu landasan dari setiap ibadah tadi. Benarkah itu ada sunnahnya Rasulullah SAW atau tidak? Yang kedua, setelah kita mengetahui landasannya, hukumnya, kita harus mengetahui cara pelaksanaannya, metode pelaksanaannya. Adakah caranya atau metodenya yang dicontohkan Rasulullah SAW? Oleh karena itu kita katakan dalam perkataan atau permasalahan yang seperti ini, tidak diragukan bahwasannya mengucapkan salawat adalah amal ibadah. Diperintahkan kita banyak baca salawat pada Rasulullah SAW. Akan tetapi kita perlu mengkaji, membaca dan membahas dan menanyakan pada kita, pada diri kita masing-masing dan juga para kaum muslimin yang melakukan hal seperti itu, pernahkah Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang datang sudah mereka melakukan salawat dan salam di antara rakaat-rakaat salat tarawih tadi? Ini harus kita pertanyakan. Jadi tidak cukup untuk membenarkan suatu amalan bahwa amalan tersebut ada landasannya. Kan sunnah, kan amalan ibadah, kan itu diperintahkan kita salawat, kan begitu. Tapi harus permasalahan kedua itu sunnah, yaitu metodenya, cara pelaksanaannya. Para ulama menjelaskan tidaklah suatu ibadah dikatakan ibadah yang sesuai dengan sunnah kecuali apabila ada landasannya, kemudian sesuai dengan pelaksanaan atau metodenya. Nah, apabila ada landasannya, hukum asalnya ada, akan tetapi metode atau cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, para ulama mengatakan itu bid'ah, dikatakan yang bid'ah idhofiyah, di mana dari satu sisi kita melihat itu ada sunnahnya, akan tapi dari sisi lain itu ada bid'ahnya. Maka hukum bid'ah yang dominan dalam hal seperti ini maka tetap digolongkan pada bid'ah, maka tidak boleh dilakukan. Maka jawaban dari apa yang disampaikan ditanyakan oleh bapak tadi adalah kita mengatakan salawat adalah sunnah, sangat dianjurkan, akan tetapi tidak boleh dikhususkan antara salam atau rakaat-rakaat tarawih. Atau juga seperti yang kita perhatikan sekarang ini, jamaah-jamaah yang mengadakan jamaah salawat, kan begitu, khususnya untuk menyambut masalah kedatangan Sya'ban, pertengahan Sya'ban, biar mereka bersalawat. Kita katakan betul, salawat, zikir adalah ibadah yang mulia, tak diragukan, ibadah yang mulia. Akan tapi yang kita pertanyakan, pernahkah Rasulullah SAW dalam hidupnya dan para sahabatnya yang hidup bersama beliau melakukan metode yang seperti itu? Apabila jawabannya tidak ada, maka itu tergolong pada bid'ah. Wallahu a'lam.